Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi atas perkenan dan limpah kurnianya dapat saya berjumpa bersama-sama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil untuk sesi jejak alumni APIUM pada hari ini. Terlebih dahulu, saya mewakili pihak Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Bahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam atas kelapangan masa untuk bersama-sama dengan program, salah satu program yang telah diperkenalkan di Akademi Pengajian Islam, iaitu Jejak Alumni. Untuk makluman Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Adil, program Jejak Alumni ini adalah merupakan satu inisiatif yang diambil oleh Akademi Pengajian Islam untuk menjejak kembali para alumni yang telah berjaya dalam pelbagai lapangan di Malaysia maupun luar Malaysia untuk mendapatkan tips ataupun formula dan juga sebagai satu platform untuk berkongsi idea, sumbangan dan sebagainya kepada para graduan, para pelajar dan juga para alumni serta masyarakat setempat. Jadi ini adalah merupakan satu wadah yang terbaik yang diambil oleh pihak akademi untuk mengetengahkan kembali para alumni, khususnya alumni Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Jadi sebelum saya mulakan sesi bual bicara bersama dengan Profesor Madya Doktor pada petang ini, mungkin ada sepatah dua kata terlebih dahulu daripada Prof. Doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Zaidi dan juga tim dari IPUM lah yang sudi datang ke Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM di Bukit Tungku ya, dan alhamdulillah juga kami memanjat kesyukuran di atas peluang yang diberi ini, dan selaku seorang alumni IPUM pada masa saya belajar dulu, dia panggil AIUM, Akademi Islam Universiti Malaya. Kami, bagi pihak saya lah, saya terharulah wawancara ini diadakan. Di sana ramai lagi individu-individu yang hebat, alumni APIUM, baik dalam negara dan juga di luar negara. So saya nak ucapkan di awalan tu terima kasihlah kerana sudi datang ke IKIM dan juga sudi untuk mewawancara saya lah. Okey, terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Azam atas kata yang bagi saya syok tapi ada itipati dalam introduction yang telah diberikan oleh Profesor Madya Doktor. Tapi sebelum kita lanjutkan kepada soalan yang mungkin lebih mendalam, mungkin Profesor Madya Doktor boleh ceritakan terlebih dahulu sedikit latar belakang berkaitan dengan pendidikan Profesor Madya Doktor sehingga memperolehi kedoktoran di apa namanya di yang dipakai sehingga hari inilah. Okey. Baik, terima kasih ya Dr. Zaidi. Kalau nak cerita latar belakang pendidikan tu daripada sekolah rendah. Yeah. Sebenarnya saya ni orang Taiping, dilahir di Taiping, Perak. Tempat yang orang semua tahu lah tempat paling basah di Malaysia lah, maknanya mendapat kadar hujan yang tinggi. Saya sekolah rendah di Sekolah Rendah Kebangsaan St. George 1, daripada darjah 1 sampai darjah 6. Walaupun sekolah itu asalnya sekolah missionary, tapi pada masa itu sudah diserapkan di bawah Kementerian Pendidikan. Kalau pada masa itu dia panggil Kementerian Pelajaran, belum bagi pendidikan. Dan kurikulum semua itu mengikut kementerian lah. Walaupun begitu, masih ada lagi lah ruang-ruang di dalam bangunan itu yang masih kekal sampai hari inilah. So lambang salib tu kekal sebesar-besarnya di tengah-tengah bangunan. Kemudian dia ada juga, saya ingat sebab awal tahun 70-an saya sekolah rendah darjah 1, masih ada lagi macam dia orang punya perjumpaan-perjumpaan agama Kristian di situ. Tapi dalam masa yang sama, kami begitu berasa bertuah kerana ada seorang ustaz, Allahyarham dah, Ustaz Mutalib kalau tak siap saya, di antara guru agama yang mempunyai peranan yang kuat yang mendidik kami dalam bab-bab agama ini daripada kami sekolah rendah. Bahkan bukan saja Allahyarham Ustaz Mutalib ini,
seorang yang begitu berdedikasi di sekolah. Bahkan dia jemput pergi rumah dia di quarters dekat kawasan Asam Kumbang, Taiping, di luar pada waktu sekolah malam. Saya masih ingat saya naik bas, saya naik basikal bersama dengan adik saya dengan kawan yang lain untuk pergi belajar lebih. Dan bukan sahaja pengajian Al-Quran tapi dalam bab-bab bidang yang lain pada sekolah rendah tersebut. Sekolah ini walaupun namanya sekolah St. George, sekolah bunyi Inggeris, bunyi British, tapi dia mempunyai saya ingat kepelbagaian latar belakang dari sudut pelajar saja. Di sekolah-sekolah lain di Taiping dan juga di negara, di bandar-bandar besar di pantai barat ini, banyak sekolah-sekolah peninggalan misioneri ya. Di sini dia pelbagai latar belakang, ada yang Melayu, ada Cina, ada India, ada Sikh. Dan kita makna belajar sekali lah, pergi rehat, makan di kantin sekali, main bola sekali, bermain kegiatan-kegiatan sukan semua sekali. Hanya kita ada masa yang berbeza, dua masa je, iaitu masa mata pelajaran agama dan waktu kita pergi sembahyang Jumaat. Kami akan jalan kaki daripada sekolah St. George pergi Masjid Taiping, jalan kaki ramai-ramai pada masa itu. Tapi kemesraan itu telah diajar daripada sekolah itu ke antara agama yang berbeza, antara bangsa yang berbeza begitu. Bahkan saya pernah ingat kita waktu kecil ni pernah berkongsi makanan. Dan biasalah yang India ni akan bawa kari. So dia kata jangan risau, tak ada babi nami kan. Begitu juga yang Cina akan bawa dia punya makanan dan kata ini tak ada babi, memang halal. Dan sebab pada masa itu tidak ada logo halal pun seperti mana sekarang ni. Dan itu merupakan satu latar belakang yang banyak membawa kepada kami lah di sekolah tersebut, mempunyai hubungan persaudaraan sesama kita yang berlainan agama dan juga bangsa. Oleh kerana saya tinggal bersama arwah datuk nenek saya, dan arwah datuk nenek saya nak anak cucu dia, sebab anak dia tak ada, tak dapat, tujuh orang anaknya, cucunya ada pergi sekolah agama. Jadi form 1 saya telah diminta persiapan lah untuk masuk ke sekolah Izzuddin Shah di Tiger Lane. Kalau pada masa itu disebut Tiger Lane, sekarang dipanggil Jalan Sultan Azlan Shah. Persiapan dia ialah pergi interview lah. Pada masa itu darjah 5, periksaan penilaian tu darjah 5 bukan darjah 6, 5. Masa tu kalau kita dengar orang nak dapat 5A tu mungkin seorang, 4A seorang kan. Yang ramainya 1-2A ataupun tak ada A, semua B dan sebagainya. Itu biasa. Kita tak akan dengar macam keputusan sekarang ni yang terlalu ramai lah dapat A. Jadi saya pergi temuduga, perkara basic yang ditanya, ada juga apa nama tu, soalan-soalan pengetahuan am untuk nak daripada masa tu dah penghujung darjah dan nak masuk form 1. Oleh kerana abang saya telah masuk dahulu sekolah itu, oleh kerana desakan daripada arwah datuk nenek saya, dan saya pun diminta lah masuk. Jadi alhamdulillah dapat join sekolah Izzuddin sampai form 3. So form 1 sampai form 3 saya jadi Izzuddin. Di Izzuddin itu mungkin oleh kerana dia di bawah kerajaan negeri, dana tak berapa cukup. Jadi kelengkapan-kelengkapan pun kurang. Jadi pada masa itu dia memang budaya dia, culture dia ialah kita kena masuk Kulit Samkelang, iaitu Kulit Samkelang form 4 bermulanya. Maka kami ni memang daripada form 1 telah mempunyai culture, budaya, iaitu kami mesti belajar bersungguh-sungguh. Form 4 mesti di Kolej Islam. Masa itu Kolej Islam ni begitu popular untuk sekolah agama. Jadi alhamdulillah
Alhamdulillah berkat doa semua dan juga usaha yang buat, saya bukanlah di antara pelajar yang pandai. Pencapaian yang sederhana, tidaklah begitu orang panggil tinggi, flying colours macam orang lain. Tapi Alhamdulillah diterima masuk Kuala Lumpur Form 4, Form 5. Dan selepas result SPM keluar, saya ditempatkan di 6 tingkatan 6 rendah sementara menunggu keputusan untuk dapat universiti. Dan saya mendapat tawaran untuk pra-akademi lah di UM. Cuma saya tak berapa ingat sama ada perkara ini, saya ingat-ingat lupa lah. Selepas saya masuk UM, saya ditawarkan untuk ke UIA untuk sambung pengajian lah. Masa itu dia asasi lah, dia panggil sebagai matrikulasi. Mungkin bidang, kalau tak ingat saya lah, law lah. Tapi kerana saya dah dapat dah UM, maka saya kata tak apalah, kita selesaikan lah sekarang. Tapi masa di Pra Akademi itu, saya sudah minat kepada bidang syariah dan perundangan. Dia bermula di situ. Bukan lagi, maknanya masa di Pra tu tak tahu pagi nak buat, memang minat ke bidang syariah dan perundangan. Dan Alhamdulillah apabila dah selesai 2 tahun Pra, setahun di Kuala Lumpur pada masa itu dan setahun di Lampuri. Lampuri ni seronok lah. Dr. Zaidi mungkin ada pengalaman di Lampuri ni. Seronoknya sebab kita duduk di agak kampung sikit, duduk di luar, mandi air perigi, minum air perigi. Pada masa itu air bersih ni agak sukar lah. Agak sukar, tapi dia memberi banyak pengalaman hidup yang saya rasa banyak mengajar kita lah, sebagai seorang yang tidak pernah duduk ya, hidup dengan cara begitulah. So selepas Nyampuri itu, balik ke Kuala Lumpur untuk tahun pertama di bawah Fakulti Syariah. Dulu kita ada Akademi Islam. Di bawah Akademi Islam tu kita ada Fakulti Syariah, Fakulti Usuluddin, dan ada program pendidikan, iaitu Pendidikan Islam yang kerjasama dengan Fakulti Pendidikan. Jadi di semasa pengajian di Universiti Melayu di AI ini, saya melihat bahawa saya banyak cenderung kepada syariah, undang-undang dan ekonomi. Jadi kita ada, kalau macam sekarang ni, dia ada pengkhususan ikut jabatan. Macam Dr. Zaidi boleh syariah dan undang-undang. Dulu tak ada, dia ni syariah saja. Tapi dalam tu dia ada undang-undang, dia ada ekonomi, dia ada siasah syariah, dia ada pelbagai lah. Tapi minat saya dua tu, undang-undang dan ekonomi. Dan Alhamdulillah, oleh kerana minat saya begitu mendalam terhadap undang-undang, jadi saya memang cukup, makna semua subjek core atau subjek utama di bawah undang-undang itu, saya dapatlah, maknanya result yang okey. Saya panggil selesa lah, nak kata bagus sangat, ada dah semester yang dapat. Dulu tak ada A plus, dia panggil A, B, C, D, something like that. Okay, ada yang dapat A, ada yang dapat B, tapi kebanyakannya maknanya result tu bagus lah untuk yang saya panggil core subject law lah. Jadi selepas saya graduate dan sebelum saya graduate, saya nak cerita bagaimana dalam masa saya jadi mahasiswa itu, saya banyak terlibat dengan aktiviti students union dan juga aktiviti pelajar di college. Masa tu kita asrama Pantai Puri. Banyak membawa kita pengalaman untuk berpersatuan. Kitalah yang menaip surat, kitalah yang draft surat, kitalah yang menghantar surat kepada pihak-pihak yang kita nak, termasuk juga untuk dapatkan sponsorship. Bagi saya, dia banyak memberi latihan kepada kita untuk kita belajar berpersatuan, menjadi seorang ketua dan juga mencari duit. Ini sudah dilatih ya pada masa itu. So kalau di peringkat UM itu MPP, saya nyaris bertanding tapi tak bertanding, tapi dilantik sebagai setiausaha perhubungan luar negara, di mana
dalam kapasiti itu saya banyak melibatkan diri dengan program-program di luar negara, termasuk saya tepat ada diberi peluang untuk ke luar negara di Kanada dan Australia dalam platform tersebut. Juga kita mengadakan program-program kerjasama. Saya ingat masa itu kita ada satu program dipanggil Ekspedisi Syariah. Kita mengelilingi satu semenanjung daripada utara ke selatan sampailah ke timur. Semua ibu negeri kita masuk dan kita ekspedisi pergi pada mahkamah-mahkamah syariah dan juga majlis-majlis Islam negeri. Saya pun tak tahu lepas tu ada tak ada, saya pun tak tahu. Tapi itulah patch kami yang kami buat. Dan tahun berikutnya kami pergi Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak. Dan perkampungan di Sarawak itu merupakan satu perkampungan yang tak berapa jauh daripada Kuching, kalau tak silap saya, di Serian, kalau tak silap saya, di Serian. Tapi yang paling seronok sekali tu ke Kuching dan KK itu, yang di Kuching tu yang lama, kami naik feri Malaysia. Feri Malaysia ni kapal lah, cruise lah, yang merupakan di antara pengalaman masa muda duduk di cruise. Kalau sekarang ni orang semua nak pergi cruise, pergi Phuket lah, pergi Pulau Pinang, bayaran pun agak mahal. Mungkin pada masa itu kami minta sponsorship untuk free tapi tak dapat, minta mask free pun tak dapat, tapi kami bayar 50%, dapatlah duduk beberapa malam dalam cruise. Tapi apa yang saya nak sampaikan di sini ialah pendidikan semasa kita belajar itu banyak mengajar kita untuk masa depan, especially untuk menjadi seorang ketua, macam mana cara-cara kita nak persatuan, macam mana kita nak cari duit. Nak cari duit ni, saya panggil nak cari duit ni, banyak. Jadi kalau sebagai seorang pelajar di universiti yang hanya ulat buku, yang tidak ada aktiviti-aktiviti berpersatuan, aktiviti-aktiviti keluar daripada bilik darjah, bilik kuliah, bagi saya ada sedikit kekurangan bagi seseorang itu. Jadi alhamdulillah habis dah tamat pengajian, saya bekerja di Universiti Malaysia, asal di UiTM, PPP masa itu. Lepas 2 tahun tu saya dapat scholarship, saya sambung masters. Di sinilah saya ingat di antara perkara yang boleh saya juga berkongsi ya, bahawa sebelum saya dengan lagi 2 rakan, Prof. Amir Husin, dulu UKM, kemudian USIM dah bersara, dengan Dr. Fauziah Mak Nur, dulu UIA, sekarang di UIM, yang pergi belajar di peringkat masters di London adalah senior kami, ialah Prof. Hidayat Buang, Prof. Datuk Hidayat Buang. Dan sebelum itu adalah Allahyarham Dr. Zainuddin Jaafar dan juga Dr. Apa nama di UIA itu, Ismail, Dr. Ismail. Jadi sebelum nak pergi ni, saya masih ingat lagi nak belajar tu, sebab saya nak sangat belajar. Apa nama universiti yang saya tak mohon, apa test yang saya tak ambil, IELTS, IELTS, apa nama tu, TOEFL, segalanya. Universiti apa saya tak minta, daripada Kanada, daripada UK, daripada Australia. Dan kebanyakan universiti yang saya mohon semua dapat tawaran, tawaran. Dan akhirnya ditakdir Allah SWT, saya pilih SOAS. Dan saya masih ingat lagi bila saya pilih SOAS itu, saya diberi nasihat, tak payah pergilah. Dia kata, kau nak cari na'ah, dia kata Azam. Dia kata, saya ni bukan nak cakap besar, dia kata, kami ni nampaknya tak berapa nak boleh, dia kata, nak pergi. Tapi saya bertanya dengan mereka yang berjaya seperti Prof. Hidayat Buang. Prof. Hidayat memberi saya motivasi, dia kata, apa masalah, dia kata. Saya kata, saya bukanlah cerdik sangat. So dia kata, kecerdikan itu bukan menunjukkan seseorang itu berjaya tak berjaya, tapi usaha itu yang lebih penting, lebih penting. Akhirnya saya jumpa juga dengan beberapa pensyarah, dan saya masih ingat seorang pensyarah yang kita anggap sebagai ayahanda tu, iaitu Prof. Emeritus Datuk Mahmud Zudi. Dia terus terang cakap dengan saya dengan bahasa Kelantan dia lah, Azir, ana yakin anda boleh buat.
Saya kata macam mana, saya bukannya cerdik sangat, saya kata. Dia tak ada yakin. Antara boleh Inggeris, antara mengaji kuat, boleh, kata. Jadi dengan motivasi yang diberi itu, kami ini yang ketiga ni pergi dan kami usahlah sama-sama dan alhamdulillah berjayalah. Di sini juga saya nak share, nak berkongsi bahawa oleh kerana syariah degree itu tak tulis undang-undang syariah saja, tapi oleh kerana komponen undang-undang itu yang pokok itu, yang utama itu mempunyai result yang cukup untuk bagi mereka terima, maka diterima masuk di fakulti undang-undang, bukan di fakulti pengajian Islam ataupun near middle East studies, tak. Kami daftar di fakulti undang-undang dan kami dapat LLM. Jadi kami nak, apa yang saya nak ceritakan di sini adalah kami, saya nak sekali saya kata saya, tapi kami nak membuktikan bahawa pelajar akademi Islam, pelajar akademi pelajar Islam yang latar belakang daripada syariah boleh masuk belajar di negara orang putih tu, yang kata di bawah fakulti undang-undang tu, dan berjaya. Dan alhamdulillah selepas saya dapat masters tu tahun, that was 1993, saya nak sambung PhD terus tapi tak dapat, saya minta balik. Dan 1997 saya nak mohon sekali lagi, tapi ekonomi gawat, maka saya kena tangguh. 2000-2001 ditawarkan balik, maka saya mohon dan saya pergi balik di SOAS di London buat PhD dan alhamdulillah selesai. Jadi saya nak cerita tu panjang lah, ini saya cerita secara ringkas. Banyak lagi kalau saya nak cerita lah latar belakang yang saya yakin bahawa setiap pelajar walaupun dia tidak apa cerdik, mungkin dia dilahirkan cerdik, tapi saya ni tak apa cerdik. Orang kata nampak cerdik, tapi saya tak tahu, bagi saya sendiri saya tak apa cerdik. Tapi usaha tu penting bagi saya. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala makbul lah. Walaupun ringkas, terima kasih Dr. Azam. Walaupun ringkas, ringkas, tapi, ringkas panjang pada saya, ringkas tapi padat. Dan paling penting pada saya, apa yang saya pegang dan juga yang boleh saya katakan tips di situ adalah usaha dan komitmen. Usaha dan komitmen tu sangat penting. Sama ada tadi yang bagi doktor mengatakan bahawa kita tahu kita punya kemampuan diri, tetapi dengan adanya usaha dan komited, insyaAllah kita akan go for it dan insyaAllah kita akan berjaya. Dan mudah-mudahan banyak tips yang secara tidak langsung berdasarkan kepada pengalaman doktor tadi, sebentar tadi, saya rasa banyak pelajar-pelajar terutama pada masa kini, generasi sekarang yang perlu untuk terlibat sama, bukan sahaja dalam bidang akademik, bukan sahaja aktiviti dalam kelas, tetapi juga aktiviti luar kelas yang sebenarnya banyak mengajar dalam menjadikan pelajar itu yang kita kata mempunyai soft skill yang tinggi sebagai persiapan untuk dalam lapangan kerjaya nanti. Jadi seterusnya doktor, kalau melihat kepada perjalanan apa namanya kerjaya yang bahagi doktor, awalnya pada ketika awalnya adalah dalam bidang akademik, okay, berkecimpung dalam bidang akademik dan keterlibatan akademik yang bahagi doktor begitu terselah dengan boleh saya katakan hampir ratusan artikel-artikel dan juga chapter in books, bahkan buku-buku terbitan Prof. Madia Doktor berkaitan dengan perundangan Islam di Malaysia dan sebagainya, isu-isu semasa banyak menjadi rujukan dan juga bahan kepada para pelajar yang khususnya dalam pengajian undang-undang Islam di Malaysia. Jadi berdasarkan kepada pengalaman daripada dunia akademik sehinggalah berjaya memegang yang ditawarkan sebagai ketua pengarah IKIM. Jadi transisi itu adalah bukan sesuatu yang mudah, daripada akademik kepada memegang jawatan-jawatan dalam sektor institusi tertentu. So apakah cabaran-cabaran lah yang Profesor Madia Doktor rasakan perlu yang perlu disiapkan dalam diri para pelajar yang mungkin pada awalnya cita-citanya sebegini, tapi di akhirnya mungkin bertukar menjadi lain daripada apa yang dicita-citakan. So apa respon dan nasihat daripada doktor? Doktor Zaidi, sebenarnya menjadi KP IKIM ini ibaratnya dia seperti menjadi VC universiti. Kalau di rendah, di peringkat fakulti ataupun akademi itu dekan. Dia sebenarnya, kita ni di IKIM ni, dia ada Institut Kefahaman Islam Malaysia.
kita dianggap sebagai tangki pemikir yang ditubuh oleh kerajaan pada tahun 1992. Dan tidak bezanya dan tidak lari daripada bidang akademik. Di samping saya mentadbir, bidang akademik itu saya tak boleh lari. Dan kerana itu, sebagai seorang yang mempunyai saya panggil darah akademik ini, kita saya masih lagi menulis. Saya masih lagi membentang jemputan-jemputan. Cuma mungkin tidak seligat dululah. Sebab mentadbir ni banyak habis masa. Dan alhamdulillah di sini banyak saya dapat kemudahan-kemudahan yang dapat membantu saya lah dalam saya meneruskan benda yang saya minat. Tapi apa yang saya boleh nasihat kepada adik-adik dan anak-anak di luar sana, dalam kita melihat apa yang kita nak buat, Allah Ta'ala kita yang tahu masa depan kita, kita usaha. Bagi saya yang penting sekali ialah mendapat blessing from our parents. Blessing from our parents maknanya kita dapat, apa dalam bahasa Melayu kita panggil? Restu. Restu ibu bapa. Saya tak ada mak sebab mak saya meninggal masa saya kecil. Ni saya ada ibu tiri. Ibu tiri saya tu seorang yang baik, yang ni yang mempunyai apa tu tanggungjawab sebagai seorang ibu. Cuma saya tidak tinggal bersama ibu tiri, tinggal dengan datuk nenek lah pada masa saya kecil sampai saya sekolah rendah tu selesai di Taiping. Tapi sebagai seorang anak, kita mestilah taat kepada ibu bapa. Tapi kalau yang mengambil tanggungjawab ibu bapa itulah datuk nenek, yang mengambil tanggungjawab itu pak saudara mak saudara, dan apa yang kita buat, kita kena ikhlas dan kita terus fikir dia punya reward. Material ni yang kita dapatnya, atau kita saya nak buat ni, apa yang saya dapat? Dapat RM10, dapat RM1. Kalau dulu RM1 besar, sekarang RM10, RM50, RM100. Kalau kita fikir itu, kita dapat itu. Tapi kalau kita niat kerana kita nak menyumbang benda itu, dan apa yang kita dapat itu adalah tambahan yang kita tidak fikirkan. Bagi saya, ikhlas itu amat penting. Ikhlas itu amat penting. Jadi yang itu yang pertama lah tentang restu ibu bapa. Yang kedua itu ialah kita melihat orang yang lebih berjaya itu sebagai satu ikon. Jadi bidang saya minat itu bidang akademik. Saya melihat pada masa itu Profesor Emeritus Mahmud Zudi yang melatih kami untuk berfikir luar pada kotak. Jadi masuk kelas dia, tak tahu apa benda dia mengajar. Semua benda kadang kita pun tak tahu apa benda. Nak catat untuk nota pun tak tahu apa benda. Sebab dia datang itu, dia macam memberi kita satu pandangan yang lain daripada apa yang ada dalam penulisan-penulisan yang pernah kita baca. Kan? Kemudian periksa janganlah cakap tak tahu apa benda nak keluar periksa. Sebab kita tak tahu apa benda nak baca. Periksa keluar. Tapi bagi saya, didikan itu telah membantu kita mempunyai pemikiran yang kritikal dan juga pemikiran di luar kotak. Dan itu yang penting bagi kita dalam dunia hari ini. Sebab dunia hari ini memerlukan pemikiran cara begitu. Yang ketiga ialah penguasaan bahasa. Oleh kerana kita di Malaysia, penguasaan bahasa Inggeris amat penting. Kerana itu saya pun di rumah masa kecil bukan cakap Inggeris. Cuma pak saudara, mak saudara saya, oleh kerana mereka ni berkahwin dengan bukan Melayu, ada yang Cina, ada yang Inggeris, ada yang Ceylonese. Jadi adalah dengar-dengar bila yang balik tu bercakap bahasa Inggeris. Tapi arwah datuk saya membaca surat khabar NSD pagi-pagi lepas dia subuh balik surau ke apa kan, habis minum sarapan pagi dia akan duduk atas meja depan tu membaca NSD. Tak ada surat khabar lain. Jadi kami ni yang saya kecil-kecil ni memang didedahkan dengan NSD lah. Jadi mau tak mau baca lah, tapi tak faham lah. Tapi dia melatihkan kami. Jadi bila masuk sekolah dan masuk ke universiti, ini memberi kita latihan lah untuk kita menguasai bahasa itu dengan membaca. Kerana itu saya bercakap, bila saya mengajar pada anak-anak murid saya, saya kata start first reading newspaper yang agak
mudah iaitu The Star. Sebab bahasa Inggeris dia lebih mudah. Kemudian you go to NST. Kemudian kalau you nak go to, macam hari ini tak ada isu sebab kita boleh buka from our smartphone. Tapi dulu you have to buy or have to go to the library untuk membacanya. Tapi hari ini you can read any materials over internet, on internet yang boleh membantu kita. Dan saya melihat anak-anak kita lah buat masa sekarang ni lebih beruntung. Dia lebih senang menguasai. Dia celik-celik mata, dia dah tengok YouTube dah, dia tengok tu. Dia tak pernah pergi pun sekolah international. Tapi accent dia tu accent British. Sebab dia duk tengok YouTube tu, dia pick up daripada kecil tu. Kemudian dia membaca daripada kecil tu, daripada internet dia ni. Dan dia penguasaan tu lebih cepat dan lebih, saya panggil foundation dia agak agak kukuh lah. Dan ini bagi saya bagus lah untuk dia menguasai menguasai bahasa. Dan bagi saya penguasaan bahasa itu perlu dilatih semenjak daripada kecil lah, daripada kecil. Kalau boleh di peringkat kecil lah, maknanya bukan hanya peringkat sekolah lagi, peringkat sekolah. Dan selepas itu adalah kita mestilah bergaul dengan kawan-kawan yang saya nasihatkan anak-anak ni, mereka yang lebih cerdik daripada kita, lebih pandai daripada kita, sebab kita boleh tanya dia macam-macam. Tidak semestinya kita tak mau kawan dengan yang kurang. Yang kurang kita tolong bantu, tapi dalam masa yang sama kita mesti kawan dengan yang lebih pandai kita, sebab kita nak minta bantuan dia. Ni macam saya masih ingat lah masa mengaji first degree dulu, kena ambil dalam bahasa Arab pengajar kertas dalam bahasa Arab tu, tak faham baca. Saya pergi jumpa Prof. Karim. Karim tolong cerita sikit, dia baca tak faham, dia cerita lah. Jadi dia menguasai bahasa Arab yang baik, kita jumpa dia, dia bantu kita kan. Begitu juga mereka minta bantuan saya, ya Azam tolong draft surat, surat bahasa Inggeris. Saya biasalah diminta untuk draft surat-surat dalam bahasa Inggeris, membantu dalam, saya bukanlah bagus sangat pun Inggeris saya, tapi dia minta bantuan tu. Jadi kita tolong menolong dalam bab ni. Dan saya melihat bahawa faktor ini penting bagi kita sama-sama kawan-kawan membantu kita. Dan akhirnya bila kita dah graduate, kita akan pergi ke pelbagaian bidang masing-masing, dan kita mempunyai foundation yang kuat. Okay, terima kasih. Banyak tips kat situ juga yang doktor dah share dengan kita. Doktor, kita tahu bahawa hari ini cabaran graduan, lulusan Syariah Usuluddin dan apa juga program di Akademi Penyiar Islam mempunyai persaingan yang kuat dengan IPT, IPTA lain atau IPTS yang juga menawarkan program Syariah Usuluddin dan sebagainya. So pada pandangan yang bahagia doktor, bagaimana persiapan ataupun persediaan yang perlu diberikan kepada para pelajar, terutamanya lah dalam menyiapkan diri mereka supaya keluar daripada industri mereka dah mampu untuk memberi persaingan bersama dengan rakan-rakan yang keluaran daripada IPTA maupun IPTS yang lain. Saya nak menjawab ni Dr. Zali, sebahagian besar tu saya dah berkongsi awal tadi. Cuma mungkin saya boleh menambah satu dua. Bagi saya, kita sekarang ni universiti awam, kita ada lebih kurang 22 universiti awam. Masa saya belajar dulu 5 je. Ada 5 universiti awam. UM, UKM, USM, UPM, UTM. Itu jadi universiti. Dan kalau siapa dapat masuk universiti tu kat kampung tu, saya ingat satu kampung tu seorang aja dapat masuk universiti. Begitulah. Maknanya begitu besar pencapaian. Oh, anak si Anu masuk universiti. Itu baru universiti dalam negara. Kalau dia dapat masuk universiti di luar negara tu, tu yang sembelih lembu tu. Syukur, maknanya tak termimpi anak seorang kampung itu yang duduk di Ceruk yang dapat pergi belajar di universiti luar negara contohnya. Tapi apa yang saya boleh nasihatkan di sini ialah, yang pertama sekali ialah kita sendiri sebagai seorang individu ni, kita mestilah memfokuskan apa yang kita nak buat di masa hadapan. Dan itu
kelemahan yang ada, termasuk anak-anak saya lah, saya pun cuba nak. Tapi kita tak boleh nak paksa anak kita, okay, you kena buat ni, buat ni, buat ni. Apa benda yang dia minat, kita kita ikut dan kita guide mereka supaya dia tak lari. Ada yang nak buat kedoktoran, silakan. Ada nak buat accounting, buatlah. Ada yang nak buat Islamic finance, buatlah. Ada yang baru lepas SPM, tak tahu apa benda nak buat lagi. So kita tak apalah. Apa bidang yang dia minat, yang dalam bidang sains, okay, ambil dulu. And then tengok daripada aspek itu. Tapi kalau bolehlah, kita dapat didik anak-anak kita tu daripada kecil bidang yang dia minat itu, dan kita groomkan dalam bidang tu. Okay. Tak semestinya seseorang itu dia berjaya dapat segulung ijazah dalam bidang itu dan dia mempraktis apa yang dia telah belajar. Dia hanya sebagai license, sebagai hidup dia, sebab orang nak ada degree. Tak ada degree, orang sekarang ni sampai PhD pun nak cari kerja pun susah sekarang ni. Jadi dia mesti ada itu, yang itu yang pokoknya. Kemudian kalau dia tu minat sebagai usahawan, dia menjadi usahawan macam-macam sekarang ni. Orang terlibat, itu maknanya yang tu yang penting. Tapi sebagai seorang yang memikir masa depan negara, maka kita kena fikir apa yang penting untuk kita nak bawa kepada negara ialah kita mesti memastikan bahawa keperluan dalam kepelbagaian bidang dalam negara tu perlu kita semai supaya ada tempat nak diisi. Jadi sebagai graduan APIUM contohnya, kita bersaing dengan ramai kawan-kawan lain di universiti yang lain. Jadi kita kena menunjukkan bahawa kita mempunyai pencapaian yang luar biasa daripada orang lain. Barulah boleh seseorang itu akan dilantik ataupun ditawarkan pada kedudukan yang tinggi. Saya secara jujur, saya tak pernah terlintas saya akan dilantik sebagai ketua pengarah IKIM. Ya, IKIM menjadi satu tempat saya datang, pada rajin datang tahun 90-an hingga 2000. Sampailah lewat 2020. Tapi dalam tahun 90-an tu, di awal penubuhan dan di hujung 90-an tu, rajin sini sebab dia banyak program-program akademik, seminar-seminar yang menarik kita, memberi kita satu pemikiran yang bagaimana kita nak selesaikan isu negara. Banyak isu-isu yang timbul kan. Di sini dia menzahirkan sedemikian, dan yang datang itu adalah mempunyai kepelbagaian fikrah. Dan kepelbagaian fikrah itu dan kita perlu harmonikan kepelbagaian itu untuk kesesuaian di Malaysia. Jadi bagi saya, ilmu yang kita belajar itu sebagai asas perlu kita terapkan mengikut realiti masyarakat. Kerana itu apabila Prof. Mahmud Zudi menggagaskan Fake Malaysia, Fake Malaysia, itu satu perkara yang saya melihat bahawa sangat penting bagi negara, sebab kita tak boleh ambil fake lain. Bahkan di Sabah pun ada fake Sabahi, sesuai dengan orang Sabah. Tapi kalau nak bawa apa yang ada di fake Sabahi di Kesemenanjung, dia akan jadi riuh. Sebab tak sesuai untuk diamalkan. Jadi bagi saya, faktor budaya setempat tu penting. Dia ada ilmu, tapi dalam masa yang dia ada ilmu tu, dia kena ikut apa kesesuaian tempatan. Yang seterusnya, kita mestilah, saya tak kata hari ini kalau orang gunakan istilah menjual diri, you have to expose yourself. It means that you cannot isolate yourself lah. Duduk dalam bilik study saja tak boleh. From your university life, kita tengoklah semua pemimpin-pemimpin negara yang ada, baik di peringkat mana pun, pusat dan negeri, mereka ni semua aktif semasa di universiti, dan aktif itu membantu banyak. Dia punya, saya panggil tip-tip lah mereka untuk berjaya dan juga menjawab jawatan yang tinggi. Saya tidak termimpi untuk jawatan ini, tapi saya diberi latihan semasa saya di UiTM, memegang pentadbiran daripada sekecil pentadbiran tu, naiklah kepada ketua unit, kemudian ketua program, kemudian
ketua jabatan dan sebagainya. Cuma saya tak sempat jadi dekan. Saya dipinjamkan ke International Institute of Advanced Islamic Studies sebagai deputy CEO. Di situ banyak melatih saya untuk berhubung dengan pihak international. Sebab media ni media bahasa Inggeris. Berhubung dengan pihak-pihak yang di luar negara, yang ada tempat di Malaysia dan juga di luar negara, dan banyak membantu kita dalam menterjemahkan Hasad sebagai think tank di IS itu. So mungkin atas faktor itulah saya beranggapan saya dipilihlah yang dilantik oleh Perdana Menteri atas faktor itu. Mungkin ahli-ahli lembaga pengarah IKIM melihat pengalaman saya di IS itu yang boleh membantu. Dan alhamdulillah so far saya di IKIM ni, saya melaksanakan tugas sebaik mungkin lah. Sebagai seorang manusia, kita ada kelemahan di sana sini. Okay, terima kasih bagi doktor. Okay, kapasiti Prof Madia baru dilantik sebagai ketua pengarah pada baru Februari ya. Dah setahun setengah dah. Setahun setengah. Okay. Jadi setakat inilah perancangan berkaitan dengan apa namanya IKIM dengan IPTA, IPTS termasuklah Akademi Islam Muslim Melayu khususnya dari aspek kerjasama yang kita boleh kita kata develop sama ada dari segi penerbitan, penyelidikan, pendanaan dan sebagainya. So apa perancangan yang dalam rangka strategik oleh yang bahagia Ketua Pengarah lah IKIM untuk melihat Akademi Islam Muslim Melayu juga dapat bersama-sama dengan IKIM untuk memantapkan lagi pemahaman berkaitan dengan Islam di Malaysia. Okey, terima kasih Rizali. Jadi bila bercakap tentang apa yang saya boleh sumbang balik kepada universiti, jadi sebelum saya jadi KPIK pun saya presiden alumni alim untuk APIUM 10 tahun. Itu pun dah habis 10 tahun pun dia orang nak pilih lagi. Saya kata cukup dah, bagilah ke orang lain. Sebab dah 10 tahun pegang, lama dah. Dan orang pun dah tahu dah tata cara saya. Untuk IKIM ini, saya melihat bahawa hubungan dengan universiti penting. Kerana itu saya, apabila kita nak buat MOU dengan UM, saya memastikan bahawa MOU itu melibatkan APIUM, mesti ada. Kemudian kita ada pusat peradaban dialog. Saya rasa, saya tak tahu mungkin ada yang lain, tapi yang saya ingat itu. Kerana bagi saya pentingnya APIUM dan juga pusat peradaban dialog dan juga fakulti dan jabatan lain, apabila ada MOU Universiti Melayu tu, dia banyak untungnya. Sebab universiti ni dia punya resources dia lebih besar, dia punya manpower lebih banyak. Kami ni orang luar dengar IKIM ni besar, tapi kami staff tak ramai. Tapi expectation is very high. Jadi orang kata kalau kita bersatu ramai-ramai, maka kita banyak kita boleh buat. Maka MOU dengan UM telah termeterai pada tahun sudah, dan program-program sedang berjalan. Saya ingat dengan APIUM sedang diaturkan, ada beberapa program telah berjalan dengan Pusat Peradaban Dialog sedang berjalan. Dan saya mengharapkan bahawa penyelidikan yang saya nak fokus lebih ini dapat kita laksanakan bersama APIUM. Dan elok jugalah program-program radio yang dapat bersama dengan APIUM untuk sama-sama IKIM bekerjasama lah. Sebab ini penting lah. Sebab pensyarah-pensyarah APIUM ni, dia tak boleh bagi mic kat dia orang. Kalau bagi mic kat dia orang, dia akan bercakap non-stop sebab dia memang pandai cakap. Jadi biarlah mereka tu bercakap di media kita, iaitu radio, supaya ilmu mereka tu dapat kita share bersama-sama. Kita punya radio satu Malaysia dengar dan satu dunia dengar melalui internet dan juga podcast dan juga Spotify dan
Audio Plus dan macam-macam lagi lah platform yang boleh didengar. Jadi bagi saya peranan kerjasama ini amat penting lah untuk kita membina apa yang dipanggil sebagai memahami ataupun memberi kefahaman Islam yang sebenar kepada orang ramai. Sebagaimana kita maklumlah Universiti Oxford umpamanya, Harvard umpamanya, Al-Azhar umpamanya, memang cemerlang, kuat dari pelbagai sudut, dari segi pengetahuannya, dari segi keluaran alumni-nya, dari segi program yang ditawarkan. Tapi termasuklah kekuatan alumni. Dan kalau kita lihat endowment yang ada di universiti-universiti yang hebat hari ini juga adalah daripada sumbangan para alumni. Jadi pada pandangan doktor, bagaimana saranan yang bahagi doktor, yang saya rasa doktor masih lagi aktif terlibat dengan program-program alumni yang dianjurkan oleh Akademi Islam dan sebagainya. So bagaimana kita dapat memastikan bahawa para alumni atau graduan Universiti Melayu khususnya daripada Akademi Penyelidik Islam ni giving back to university, especially untuk kita punya para pelajar. Kita juga nak menjadikan alumni kita ni hebat sebagaimana alumni-alumni di universiti-universiti yang terkemuka di dunia pada hari ini. Apa pandangan Prof. Madia? Saya melihat bahawa pentingnya kita didik anak-anak kita lah, mahasiswa kita, masa dia orang belajar, bahawa di sini dah mereka menimba ilmu dan selepas 4 ataupun 6 tahun lah, kalau 4 pengajian selepas dia STPM ataupun selepas dia asasi, kalau dia masuk daripada asasi 6 tahun di universiti itu, bila dia dapat untuk give back kepada universiti tersebut dalam pelbagai. Bagi saya, memberi balik itu tak semestinya wang ringgit. Kena jangan silap faham. Kalau wang ringgit itu dapat diberi, alhamdulillah. Tapi kalau wang ringgit itu tak dapat diberi, berilah balik dalam pelbagai platform. Umpamanya kita ada graduan-graduan yang ternama, yang selebritis lah saya panggil, ceramah sana, ceramah sini, entrepreneurs, bumi putera entrepreneurs yang hebat, ada keluaran-keluaran daripada APUM. So bagi mereka yang boleh menyumbang dari sudut material, yang entrepreneurs ni boleh, tapi bagi saya yang penting bukan sahaja dia memberi untuk membantu para pelajar yang mungkin yang kurang kemampuan untuk membantu pengajar mereka, bahkan bagaimana mereka itu datang ke kampus untuk melatih anak-anak ni menjadi entrepreneur. Sebab hari ini sudah kita tidak cukup untuk makan gaji, kita mesti memberi gaji ke orang lain pula. Jadi kalau mereka ni para usahawan yang graduan APUM ni, saya tahu ada sebilangan yang menjadi usahawan yang berjaya, mereka boleh didik adanya program-program yang mungkin-mungkin adakan dan latih. Saya yakin bahawa graduan kita akan menjadi usahawan yang berjaya seperti itu. Begitu juga saya ingat di samping masa kita dulu di Alim itu, kita usahalah untuk mendapatkan tabung-tabung tertentu. Ada yang dapat taklah banyak tapi dapat membantu anak-anak mahasiswa dan pengajian. Dan saya ingat dekan sekarang Prof. Fauzi Ahmad sedang dalam, saya ingat mungkin dalam, saya tak tahu statusnya dah berjaya tak berjaya, untuk nak dapatkan tajaan untuk saya panggil bagi beasiswa kepada pelajar-pelajar, terutama sekali untuk postgraduate, sebab Universiti Melayu ni dia tekap untuk postgrad. Jadi kalau mereka dapat walaupun start dengan 1-2, saya usaha-usaha telah dibuat zaman saya sebagai presiden, tapi saya harap maknanya adalah kejayaan tersebut. Dan saya bagi saya melihat bahawa ini adalah satu give back, ataupun kita boleh pakat sama ramai menaja. Benda ni zaman saya sebagai presiden ni dah usahakan
Cuma saya kurang pasti sama ada sudah cukup tak dia punya sumber tu, dan mungkin dapat diteruskanlah oleh AJK, oleh AJK yang sekarang. So kalau kita tidak ada pemikiran yang kita nak bagi balik, saya ingat satu kekuranganlah adalah aspek kita punya pendidikan. Cuma saya melihat bahawa kalau kita bolehlah buat secara tersusun, mungkin pihak universiti, APUM sendiri lah, alumni kan, bahawa kalau dia tu makan gaji, makna ataupun dia tak makan gaji pula, sekarang ni kita boleh buat direct debit ataupun potongan daripada kredit card sebab. So kalau kita dah ada tabung, pemilik tabung alumni, kita ada dua akaun kat Ustaz saya, bawah CIMB, satu lagi di Bank Islam. Mereka boleh buat potongan bulanan secara berkala. Kalau seorang RM10 pun dah cukup dah. Kita ada berapa ribuan graduan semenjak pada awal. So I think the collection tu banyak boleh membantu anak-anak yang memerlukan bantuan mahala, boleh membantu pembiayaan pengajian baik di peringkat ijazah dasar maupun ijazah lanjutan. Cuma di peringkat universiti, iaitu alumni Universiti Melayu, saya, bagi saya yang saya dipahamkan, memang kukuh dananya dan banyak benda yang mereka telah laksanakan. Cuma bagi saya elok kalau dapatlah fakulti-fakulti mempunyai peranan yang besar dalam alumni di peringkat Universiti Melayu tu, yang mereka mendapat dana daripada graduan-graduan yang telah berjaya sebagai usahawan, very big name in business. Maka boleh dengan itu kita boleh dapat jugalah, mungkin UVC kena buatlah satu ketetapan bahawa badan induk alumni UM ini dia menyalurkan kepada semua fakulti-fakulti berapa yang dia dapat mengikut jumlah pelajar yang ada. Jadi ada percentage yang pergi. Saya rasa itu banyak membantu kepada pengajian, bukan dikhususkan untuk fakulti-fakulti tertentu. Jadi sekarang ni kalau kita nak fakulti kita itu naik dan cemerlang, gah, di samping kita dapatkan dari dana daripada badan induk, iaitu alumni di peringkat pusat, iaitu di Universiti Melayu, di peringkat akademi ataupun fakulti itu sendiri, kita juga mesti berusaha ke arah itu. Okey, dan yang terakhirlah, apakah harapan yang bahagia Ibu Sumadiyah Doktor lah terhadap persatuan alumni alim kita, iaitu alumni akademi Pancasila Universiti Melayu, untuk terus ke depan supaya para alumni graduan di Akademi Islam ni terus kita kata berada dalam satu barisan sehinggalah dapat melahirkan para graduan yang hebat sebagaimana ikon-ikon ataupun kita katalah istilah anak-anak muda hari ini, idola-idola yang ada di pelosok tanah air pada hari ini, yang rata-rata saya boleh katakan daripada alumni Akademi Pencak Islam Sebenarnya. So okay, apa harapan? Buat masa sekarang, sejujurnya lah yang saya cakap ni, yang menguasai jawatankuasa alumni APUM ni ataupun alim ni adalah orang akademi. Orang akademik ni dia banyak boleh membantu dalam aspek bantuan dari sudut pengajian untuk anak-anak ataupun mahasiswa, mungkin boleh membantu sana sini dalam skala yang kecil. Bagi saya, kalau kita ambil contoh di Harvard lah, siapa yang menjadi presiden alumni? Di peringkat Universiti Melayu, siapa yang menjadi presiden alumni di peringkat Universiti Melayu? Adalah tokoh-tokoh korporat, tokoh-tokoh tersohor. Jadi bagi saya, eloknya alim ini kita mengambil contoh itu. Jadi dengan itu dia akan banyak membantu. Bukan bermaksud saya kata
orang akademik ni tak bagus, saya pun asal orang akademik duduk masa tu jadi Presiden Alim. Tapi oleh kerana ramai di kalangan warga apa ni, pengajar apa juga yang duduk dalam tu, dengan kesibukan mengajar, dengan kesibukan untuk buat research, dengan kesibukan nak menulis artikel untuk high impact apa semua yang diperlukan oleh pihak universiti. Orang utara panggil tak dan lah, tak dan. Tapi kalau kita bagi, maknanya orang-orang yang graduan APIUM tu, dia tu seorang tokoh usahawan, tokoh motivasi yang tersohor. Orang kata ada duit lah, maka dia dapat membantu untuk mendapatkan dana. Jadi termasyhurnya Al-Azhar, termasyhurnya Harvard, termasyhurnya Oxford dan termasyhurnya Cambridge adalah kerana mereka mempunyai dana yang besar. Dan daripada dana besar itulah yang membantu universiti dari aspek penyidikan, dari aspek untuk membantu para-para pelajar dia dan sebagainya. Jadi dia go back to the basic lah, iaitu funding is very important. Jadi itulah hasrat saya, tidak kurang ada melahirkan graduan APIUM yang ada nama dalam industri usahawan, dalam industri-industri yang lain. Cuma saya kurang pasti bagaimana nak menarik mereka duduk dalam jawatan kuasa alim itu. Kalau dia tak mau jadi presiden pun tak apalah, sekurang-kurangnya dia duduk dalam jawatan yang lain, tapi mereka banyak boleh membantu. Macam kita dululah masa kita dalam alim, ada juga 2-3 usahawan yang banyak membantu, memberi dana dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita dapatlah, saya tak kata besar jumlahnya, tapi dapatlah sejumlah yang kita dapat usahakanlah untuk kita membantu anak-anak yang belajar di sana. Okey, terima kasih yang bahagia bersama dia Dr. Muhammad Azam untuk kita kata sesi nak kata temu bual, mungkin bual bicara lah untuk berkaitan dengan pengalaman yang bahagia doktor, bermula daripada pendidikannya di sekolah, kemudian di Universiti Malaya, kemudian berada dalam banyak memegang jawatan-jawatan di industri dan sebagainya. So saya rasa dengan adanya sesi ini, mudah-mudahan dapat memberikan pengalaman dan dapat juga memberikan tips serta formula kepada para graduan, khususnya para pelajar yang sekarang ini sedang masih lagi mengikuti pengajian-pengajian di program-program yang disediakan di Akademi Islam Universiti Malaya. Jadi dengan itu, besarlah harapan kami, mudah-mudahan dengan adanya jejak alumni ini bukan terhenti di sini, lebih banyak lagi alumni-alumni lain yang bersama-sama untuk memberikan pengalaman, mendedahkan tips juga rahsia, kerana setiap alumni itu mempunyai jalan cerita, latar belakang yang pelbagai, dan inilah yang menariknya, yang boleh membentuk karakter masa depan para pelajar di Akademi Penyiaran Islam Universiti Malaya. Dan saya ada satu poin yang penting yang saya agak mungkin saya lupa nak sebut ialah market di Malaysia adalah kecil. Negara kita kecil dan market pun kecil, maka kita tidak boleh hidup dalam market yang kecil kalau kita tidak menyiapkan diri keluar daripada Malaysia. Kerana itu dalam apa juga bidang yang kita ceburi, kita kena keluar dari Malaysia, mencari peluang-peluang. So peluang-peluang ni tak semestinya kita secara fizikal keluar dari Malaysia, tapi hari ini dengan teknologi yang ada, kita banyak boleh kita buat yang melewati daripada negara kita. Kalau dia nak membawa kita secara fizikal keluar ke luar negara, silakan. Kerana itu kalau di universiti kita diminta menjadi profesor pelawat di luar negara, dan juga attachment. Kalau dulu masa universiti ada duit, memang seperti kau suruh pergi luar negara. Kau dapat setengah-setengah universiti, suruh pergi industri supaya kita dibiasakan dengan keadaan yang sedemikian. Dan ini banyak akan membantu. Kerana itu hidup dalam kepompong semata-mata dan tidak keluar pada kepompong tersebut akan menampakkan kita
ibarat kata Prof. Emeritus Datuk Mahmud Zudi duduk seperti katak di bawah tempurung. Itu bagi kamilah graduan apium, kami tak boleh terima. Kena keluar daripada kepompong itu. We have to think keluar daripada kotak pemikiran kita, mesti dah pemikiran kritikal, kritikal, dan keluar daripada kotak. Itu yang saya nak tambah. So maka sekali lagi kami daripada Akademi Majlis Islam Sebenarnya ingin mengucapkan juta terima kasih kepada Yang Bahagia Persemadia Dr. Muhammad Azam atas kelapangan masa lah yang telah diberikan kepada pihak kami untuk bersama-sama dalam edisi kedua untuk jejak alumni Akademi Majlis Islam Sebenarnya. Dan insyaAllah pada kelapangan masa kita akan berjumpa pada aktiviti pada masa akan datang yang akan melibatkan para alumni nanti, insyaAllah. So terima kasih dan mudah-mudahan sesi pada petang ini diberkati oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.